Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara beli token listrik lewat aplikasi Shopee, teman-teman. Langsung saja ikuti videonya, tonton hingga selesai. Kita buka aplikasi Shopee-nya. Oke, kita masuk di menu pulsa, tagihan, dan hiburan. Oke, kemudian kita masuk di menu tagihan, kemudian pilih listrik PLN. Kemudian kita masukkan nomor meter atau garis miring nomor pelanggan. Jadi bisa menggunakan nomor meter ataupun nomor pelanggan, karena nomor meter dan nomor pelanggan itu beda nomornya. Jadi isikan salah satu. Kemudian kita pilih nominalnya beli berapa, 20.000. Kita pilih lanjut. Oke, betul namanya ini ya. Kemudian nominalnya 20.000, kena biaya admin 27.50.000, total tagihan 22.750. Kemudian kalau sudah, bayar sekarang. Oke, bayar sekarang. Ini saya bayar menggunakan Shopee Pay ya. Wih, sidik jari tidak dikenali. Berhasil. Lihat rincian pesanan. Oke, ini ya. Ini tokennya, tinggal disalin saja. Dan nanti silakan langsung dipencetkan di apa namanya, meterannya masing-masing ya. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan edukasi manfaat bagi teman-teman semua gitu ya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.